melarat orang nyumba. Tapi sok sampian tahun di lima, umai berbe, mobile ake, woi dijaluki sumbangan betul derong ulu surah bakal dijeger eretan. Ulu sufi di jawa ulu mutang jukun. Iya kan? Kita bakal wong sufi serba salah, nyumbang setitik salah, nyumbang ake. Salah, gue wong sufi gue sana acara santunan yatim usah jemuk oke. Sing kita kabe, apa ngomongnya? Posi belakang. Nah ya iya, nerakannya tinggalan dunia uripi serba serba salah, jadi wong suki nyumbang sedikit salah, nyumbang ake salah, masih mesti kok ngarak maksa ada dia ngomong ake terus makanya kembali ada ini sih dia tadi wong ngarak dia mau orang nyumbang orang dikandakan, nyumbang malah geger, udah coba kenal nyumbang itu gitu sih, iya makanya aja pengen suki berat jadi wong suki terus melarat tambah siapa yang bisa nih bisa sedekah bisa zakat karena persentasenya kecil karena melarat wong melarat nyawa satu sebata ya satu sebata boleh mau lima mungkin pak zakat ya kecil ini 80 kilo bayar tuh zakatnya bayar ya 80 kilo bayar cek kita bayar ya langsung karena 80 pilo tapi sok sing sawah yang puluhan hektar wayai panen oli romatis ton pira jakate darah ini beli wolung tak itu dalam wolung tak kalau putih dikukus dari sini iya berat dari wong suci makanya harus melarat tertanya nah ya iya ini sampai yang dari wong melarat kalau mengimun-imun, mengimun apa? Sapi tak pedus, apa ayam? Ayam mau melarat mengingu ayam 10 alhamdulillah si kali titik sampai tekan ayamnya gede-gede begitu ayam ini suada gede-gede kiai si bengeng sampean mondok pak sudah telok nih mengumah menghormati kiai nyembelihakan ayam siji rugi boten rugi boten oh ya zaman siji jangan kira kiai ini kita si muruki kita bisa oleh ilmu bisa ngaji gara-gara kiai iya hajaman iku ndau siji loro tak siapaken ya iya yo ngimune ayam sok ngimune sapi ngimu sapi 10 terus iya ini si pondok bengek silaturahmi wani nyangoni sapi siji wis makane mlarat ta baik wis berat dadi wong suci ya nyari urusan bahagia orang suki orang larat ya malah bakal berat dihitung-hitung yang si ake bahagia nih kurang larat